berikut ini adalah kegiatan 8.4 ya menentukan volume kubus dan balok oke okay, ya kita akan bahas ini diperbesar sedikit ya biar enak oke okay. menentukan volume kubus dan balok pada kegiatan kali ini kalian akan mempelajari tentang volume kubus dan balok perhatikan kubus satuan berikut ini nah jadi pada intinya kubus yang kecil nah ini adalah namanya kubus satuan, karena sisi-sisinya adalah satu satuan. Nah, Satunya apa? Terserah, bisa itu meter, bisa senti, bisa mili. Intinya, secara umum ini adalah satuan panjang. Ya, kubus besar ya terdiri dari banyak kubus kecil ya, seperti ini, pak kecil ini, pak yang lebih besar seperti itu ya. Jadi, volume total dari... Kubus biru, ya ini mungkin bukan kubus ya balok biru ini volume totalnya adalah sama dengan banyaknya e, kubus satuan yang bisa e, masuk, ya oke okay. intinya seperti itu. Nah di sini ada beberapa, ayo kita amati ya perhatikan tabel eh, per, eh, perhatikan gambar susunan kubus berikut. ya banyak kubus satuan ada 8 kubus ya. 1 2 3 4 bawahnya 1 2 3 4 4 4 8 ya. Jadi volumenya adalah 8 satuan kubus kecil. Ya, jadi ada 8 kubus di dalam satu kubus besar ada 8 kubus kecil karena satu kubus kecil adalah satu satuan volume berarti karena ada 8 kubus kecil berarti 8 eh, satuan volume kubus kecil ya 8 kalinya kubus kecil ya. Oke, kalau ini, ini uh, panjang, lebar, tingginya, panjangnya adalah tiga, lebar tiga, tinggi tiga, ya. Kalau sama panjang seperti ini disebut kubus ya. Kalau panjang, lebar, dan tingginya beda disebut balok, ya. berarti pada intinya kubus itu balok juga, tetapi panjang, lebar, dan tingginya sama. Di sini panjangnya ada tiga satuan, lebarnya tiga satuan, tingginya tiga satuan total kalau kita hitung ini ada 27 kubus silahkan dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 untuk bagian atas saja ada 9 bagian tengahnya pasti ada 9 dan bawahnya ada 9 9 kali 3, 27 ya seperti itu dan ini adalah 4 kali 4 4 kali panjangnya 4, lebar 4, tingginya 4 ya ada 64 kubus ya berarti ada 64 satuan kubik dan seterusnya ini ada ini balok ya kalau ini ada satu kali dua, eh berapa empat, bukan satu ya? Empat kali dua ada delapan. Di sini ada empat kali dua ya? Di sini lebarnya tidak ada, adanya tingginya kan gitu ya? Jadi, pada intinya kalau kita hitung ini delapan ya? Jadi ada delapan kubus, berarti volumenya delapan satuan e, kubus kecil ya? Ini juga, ini empat kali dua kali dua ada enam belas. Di sini adalah 4 x 3, ada 12, dan seterusnya ini ada 4 x 3, ya. Jadi panjangnya 4, lebarnya 3, kalau ini panjangnya 4, tingginya 3, kan gitu ya. Kalau ini panjang 4, ya, 1, 2, 3, 4, lebarnya 1, 2, 3, 3, 4 x kali 3, kali 2, ada 24, dan seterusnya ya. Ayo kita menanya, berdasarkan hasil pengamatan kalian, mungkin kalian bertanya dua hal berikut. Pada tabel 84B kenapa volume gambar 1 dan 2 sama padahal posisinya berbeda? Ya, karena jumlah kubus yang jumlahnya eh, jumlah kubusnya sama gambar 1 dan 2 misalnya. Nah, ini gambarnya beda tetapi kok volumenya sama karena banyak kubus kecil yang dilingkupi sama. Ini ada 8 ini juga ada 8 ya. Oke. Okay. Bagaimana menentukan alasnya dari kedua bangun tersebut? Alas itu yang paling bawah, gitu. Biasanya disebut alas. Ya, jadi alas ini relatif, ya, tergantung kita naruhnya seperti apa. Ya, sekarang cobalah buat pertanyaan yang serupa untuk membuat kata-kata berikut: sisi alas, kubus, balok, ya. Silakan kalian bikin. Kalian juga bisa apa, confirm ke Pak Ali di bagian komen bawah. Misalnya ada yang perlu ditanyakan, ya ayo kita menggali informasi nah ini panjang kali lebar kali tinggi volume, ini panjangnya 2 lebar 2, tingginya itu 2 ya, panjang, biasanya panjang itu yang ini, lebar yang ini tinggi yang ini, apa boleh dibalik? boleh saja, jadi ini tidak ada aturan panjang harus yang ini tidak ada, ya ini toh kotak, kotak bisa kita tendang tendang yang jadi alas bisa ganti-ganti, ya nah, kalau ini E, biasanya disebut panjang ini ya panjang, lebar dan tinggi. Ini kebetulan panjang, lebar dan tingginya sama. Ya, jadi ini boleh dibikin tiga mangkat tiga. Ya, jadi kalau panjang, lebar dan tingginya sama, namanya berubah jadi sisi. Nah, biasanya seperti itu, sama aja. Ya, tidak ada bedanya. Cuman istilah sisi itu kalau e, panjang, lebar dan tingginya itu sama, kita biasanya pakai istilah sisi. Tetap panjang, lebar, tinggi boleh. Ya. Dan ini 4 kali 4 kali 4 ya. Ada 64 satuan. Ini kalau kalian hitung satu persatu jumlahnya 64 nanti ya. Oke. Lah kalau secara umum sisi kali sisi kali sisi bagaimana? Nah, secara umum ya, saya apa? bikin di bawah. Nah, ini uh, kalau saya punya seperti ini ya Nah, di sini ada sisi, sisi, sisi volume adalah sisi kali sisi kali sisi. Ya, sama dengan sisi pangkat 3. Ya, kalau sisinya panjangnya berbeda, lah nanti jadi panjang, lebar, dan tinggi. Seperti itu. Kita kembali ke buku lagi dulu. Ya, kita scroll ke bawah. Perhatikan pola susunan kubus pada tabel di atas. Bandingkan banyaknya susunan kubus pada tabel di atas. Perhatikan polanya untuk menentukan volume kubus secara umum. Polanya adalah kalau sisinya 2, 2 pangkat 3. Kalau sisinya 3, 3 pangkat 3. Kalau sisinya 4, 3 pangkat 4 eh, pangkat 3. Kalau sisinya S ya, S pangkat 3. Ya, sesuai dengan yang saya tuliskan di sini tadi adalah S pangkat 3. Ini kalau sisinya panjangnya S. Ini bukan angka 5 ya, ini S. ya Oke, maksudnya itu sisi. Oke, kita... Nah, ini adalah kalau balok, balok itu ada panjang, ada lebar. Ini panjangnya 4, lebarnya 1, tingginya 2. Seperti itu. Ya. Jadi secara umum kalau kita teruskan ke bawah ya, panjang lebar kali tinggi. Jadi yang disebut volume ya, kalau itu adalah balok ya. Bedanya balok dengan kubus itu balok nah enggak ada yang berbeda. Ya, ini panjang, ini lebar, ini tinggi. Jadi volume adalah panjang kali lebar kali tinggi. Ini adalah rumus dari volume, ya. Oke, ini volume dari kubus, ini volume dari balok. Ini kubus, ini balok. Kita kembali ke buku. Nah, kita teruskan. Ayo kita menalar. Oke, ini sudah saya siapkan. Ayo kita menalar, yes. kita menalar pelan -pelan, ya, kita nalar pelan-pelan, ya. Berdasarkan hasil pengalaman dan kegiatan menggali informasi yang telah kalian lakukan, coba diskusikan dengan kelompok kalian terhadap beberapa pertanyaan berikut. Jika S merupakan panjang sisi kubus, maka lengkapilah tabel ini tadi sudah ya. E, kalau kubus, volume kubus adalah S pangkat 3. Ya, kalau ini balok, ya volume balok adalah volume balok adalah panjang kali lebar kali tinggi. Kita scroll lagi. Nah, ini sekarang coba ya kalian temukan banyaknya susunan kubus kecil pada gambar nah ini banyaknya kubus kecil ada berapa wah ini agak tricky ya jadi ini uh, biar enak ini saya bikin lantai satu lantai dua lantai tiga lantai empat lantai lima lantai enam lantai tujuh jadi kita bayangkan seperti gedung gitu aja ya jadi kita ngitungnya biar nggak kalau nanti karena ini banyaknya nggak sama ya untuk lantai satu lantai satu ini ya kita asumsikan bawahnya nggak ada yang kayak berlubang ya jadi bawah ke bagian belakangnya itu solid nggak ada yang hilang kubusnya ini banyaknya berapa satu dua tiga empat lima harusnya di sini ada enam ya enam ya di sini adalah 6 ya ini angka pecah panjangnya lebarnya berapa ini 1 2 3 4 5 5 ya 1 2 3 4 ya berapa 1 2 3 4 5 6 6 juga ya jadi eh, banyaknya kubus yang paling bawah di lantai 1 ya ini adalah 6 dikali 6 tingginya kan satu ya jadi hanya lantai satu saja jadi nggak usah dikalikan tinggi atau kalikan tinggi nggak apa-apa kali satu misalnya tapi nggak perlu rasanya ya oke jadi banyaknya balok adalah 6 kali 6 tapi dikurangi satu dikurangi satu kenapa kenapa dikurangi satu karena bagian yang ini hilang ya jadi ini adalah 36 dikurangi satu sama dengan 30 5. Sekarang kita uh, akan bahas yang lantai 2. Lantai 2 pakai warna merah biar ada bedanya ya. Lantai 2 sama ya 6 kali 6 cuman ini berkurangnya berapa? Nah, uh, ini berkurang 2 kali 2 karena di sini harusnya ada 4 kubus yang hilang ya. Ini tetap ya lantai 2-nya adalah 6 kali 6 tapi dikurangi 2. Ya, untuk lantai kedua. Jadi, di sini kan ada yang hilang. Ya, di sini jumlahnya 4 yang hilang. Jadi, ini adalah 36 dikurangi 4. Sama dengan 32. Sekarang kita lantai 3. Lantai 3 yang ini ya. Lantai 3. Kita lihat. Nah, wah ini sponsor kita sudah lewat ini. Sponsor di video ini disponsori oleh bakso oke okay, saya nanti tiga nah ini tetap 6 kali 6 ya nah, tetap 6 kali 6 tapi nanti dikurangi 6 kali 6 kalau saya gambarkan untuk yang biru ini ini kan 6 kali 6 seperti ini kalau kita lihat dari atas ya 1 2 3 4 5 jadi ada 6 ya Uh, satu, dua, tiga, empat, uh, gini aja ya. Jadi tapi ini kurang kesini dikit. Uh, ini kurang kesini dikit. Uh, saya gambarkan gini biar enak ya. Jadi kita lihatnya biar enak. Jadi ini hanya tiga yang terisi. Eh, uh, At, apa ujung sini adalah yang sini gitu aja ya atau ujung uh, gimana ini ujung sini yang sini ya jadi ini adalah ujung bagian sini jadi di sini hanya terisi tiga ya tiga ini uh, solid ya sampai sini solid tiga ini ada isinya cuman begitu tiga ini hilang di sini hilang ya di sini mulai hilang ya hilang terus uh, saya kalau, kalau saya gambarkan ini hilang terus gini nah seperti ini ya jadi yang di belakang ini ada ya tapi yang depannya ini tidak ada ya jadi ini uh, bentuk diagonal gini ya jadi yang hilang berapa satu dua tiga empat lima enam yang hilang itu enam ya berarti ini tadi dikurangi satu ini dikurangi dua ini dikurangi 6 ya jadi 36 dikurangi 6 sama dengan 30 nah, di belakangnya lagi ya sekarang saya kasih warna coklat untuk lantai 4 lantai 4 warna coklat ya biar lebih mirip saya sekarang bikin seperti ini aja nah, yang coklat biar lebih mirip ya ini 1, 2, 3, ya, 4, 5, jadi total ada 6, ya, 1, 2, 3, 4, ya, inti ditambahkan sini aja, nah, karena, nah, oke, okay. oke, okay, sekarang lantai 4, di sini hanya ada satu, ya, di sini hanya ada satu, jadi mulai hilang, ya. Uh, mulai hilang di sini. Di sini tadi hilang saat uh, mulai uh, lantai 4 ini eh uh, di sini hanya satu, terus ini bentuk di sini satu, di sini kemudian di ke sini dua, ya. Jadi satu, terus ke sini dua, ada dua, ya bisa bayangkan ini ya jadi garisnya ini satu terus ke sini ke sini dua nah, ini dua terus karena satu 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 ini dua ya jadi ini satu satu terus kemudian ini ada dua dua balok terus ini satu seperti itu ya ini satu nah, bagian sininya enggak ada ya hanya ada bagian belakangnya saja Ya, yang tidak ada kita hitung ada berapa itu. Jadi ini kan gini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 yang hilang. Berarti untuk lantai 4 tetap ya 6 kali 6 dikurangi 12 sama dengan berapa ini? 36 kali. Nah, kita pakai warna coklat aja ya biar kompak dengan situ. Lantai empatnya. Nah, lantai empatnya kita warna coklat. Lantai 4 sama dengan 6 x 6 dikurangi berapa tadi? Itu 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 sama ini ya, 12. Nah, ini pakai warna biru. Ah, oh. Pakai biru aja ini. Nah, oke. Okay. Kembali warna coklat ini dikurangi 12 sama dengan 36 dikurangi 12 sama dengan 6 dikurangi 2 adalah 4 3 dikurangi 1 ini adalah 2 24 ya sekarang saya pakai merah lagi atau orange ya untuk ini apa lantai 5 lantai 5 sama dengan untuk lantai 5, saya gambar di bawahnya. Ya. Atau seharusnya malah di atasnya, ya. Nah, di sini lantai 5. Seperti ini. Ya. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Ya. Ini satu. Dua. Tiga. Empat. Nah, ini malah kurang panjang ini. Nah, apa-apa. tambahkan di sini. Nah, lantai lima kita miripkan ya. Ini hilang, ujungnya hilang satu mulai sini ya. Jadi, kemudian dua ke sini, dua ke sini. Ya, kita ngikuti aja. Satu, ya. Satu, terus dua. Ini satu, satu. Ya, pertama satu. Ini satu, terus ini dua, ini dua, ini, dua, ini satu. Ini satu, satu lagi, satu lagi, terus dua sampai ujung, ya. Ah. Oke, okay. jadi ini yang hilang, yang hilang berapa ini? Lebih banyak lagi, ya. Satu, dua, ya. Eh, gini aja, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, eh, satu, dua. Eh, saya ulangi lagi aja

6 kali 6 ya kurangi 18 sama dengan 36 kurangi 18 sama dengan 18 ya kemudian kita sudah pada lantai 6 ya kita targetnya sampai lantai 7 nanti ya sekarang lantai 6 lantai 6 ini bisa langsung kita hitung di sini aja jumlahnya ya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ya bisa mudah dihitung dari sini ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya 10, 11, 12, 13 langsung saja 13 agak ke atas itu sudah enak 13 ini lantai 6 terus lantai 7 ini paling mudah dihitungnya ya lantai 7 ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 hanya ada 6 ada 6 Ya, ini kita tambahkan. Nah, biar presisi kita pakai kalkulator aja. C A. Oke. Kita jumlahkan ya. Ini ada 35 ditambah 32 ditambah 30 ditambah 24 ditambah 18 ya, ditambah 13 ditambah 6 sama dengan 158. 158. Baik, ini adalah pembahasan untuk ayo kita menalar di subbab 8.4. Ya.